By the way, kalau rambut gue agak aneh, I'm sorry, inilah kenapa gue itu males banget manjangin rambut. Hey guys, apa kabar kalian semua? Nama gue Livni Sanders. Di video hari ini, gue pengen nyobain makeup termurah, murah, like very murah yang pernah gue beli seumur hidup gue. Oke, okay. At first I thought makeup termurah yang pernah gue beli itu adalah Reviva yang liquid foundationnya, yang dimana foundation ini terlihat sangat indah di wajah gue, saudara-saudara. Kalau gitu loh, ke wajah lu. By the way, kalau ada tim Viva yang nonton ini, maksud gue itu bukan mau ngejelekin foundation. Iya, itu apa yang baru saja terjadi. Tapi ternyata kebaikan Viva dalam memberikan kita produk-produk makeup yang sangatlah murah tidak berhenti di foundationnya ya. Karena mereka juga punya bedak mereka yang mereka hargakan sebanyak, seharga maksud gue, seharga Rp1.100. Jadi dia dua produk dari Viva yang bakal gue coba hari ini, yaitu bedaknya yang seharga Rp1.100 yang namanya Face Powder Satin Smooth. Jelas seperti yang sahabat bisa lihat di layar handphone sahabat, kalau ini produk itu terdapat dalam kemasan saset. This is the first time dimana gue membayar ongkir lebih banyak daripada gue membeli produk kayak, karena ini cuma gue beli dua doang dan ongkirnya itu dari Sidoarjo yang seharga Rp15.000, so ya. Yeah. Untuk harga Rp1.000, kan dapat 15 gram of product, which is actually buat bedak itu lumayan banyak ya, Bu. Karena kalau misalnya kalian beli bedak tabur dalam packaging itu, biasanya itu isinya 10-15 gram. Dan gue beli dua warna, yaitu gue beli yang warna nomor 4 natural dan warna nomor 5 Rachel. Di belakangnya ya tulisan ingredients-nya dan cara pemakaiannya nggak ada sama sekali dan bla 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 like that. So now, dan sekarang adalah saatnya. Right, tanpa basa busuk lagi, sekarang waktunya gue untuk mencoba this Viva Face Powder Satin Smooth on my face. Oke, jadi gue bakal pakai foundation dulu ya. Buat kalian yang gak peduli sama personality gue, sama kehidupan gue, sama masalah-masalah gue, kalian bisa skip di sini ya. Oke, tapi kalau misalnya kalian peduli sama gue bakal curhat dikit. Cuma pengen bilang sorry kalau misalnya video kemarin itu cuma 6 menit doang dan gak panjang-panjang banget. Tapi mau gimana lagi, cuma nyobain sponge doang gitu kan. Dan gue tau juga kalau beberapa dari kalian itu minta skincare video kan, karena kalian sadar kalau kulit gue itu membaik daripada sebelumnya. Tapi tiba-tiba ada yang komen gini kan ke gue, bilang kayaknya kita gak perlu skincare dari lu deh, orang kulit lu masih jerawatan. Dan gue langsung sedih dong. Like perjuangan gue ke at least lu hargain gitu, kayak oh my god. Tapi ya gak tau juga sih bakal gue buat atau enggak. Yang jelas banyak di luar sana yang kulitnya bagus yang kalian bisa ikuti tips-tipsnya daripada gue. Terserah lah kalian pengen dengerin gue ngomong soal skincare atau enggak. Yang penting kalian tetap nontonin video makeup-makeup gue, oke? Okay. Aduh, ini tadi bingung gue lagi ngapain nih. Gue lagi nutupin segala-segala acne spot atau enggak dark spot di wajah gue sebelum pakai foundation ya. Ini gue nutupinnya pakai Kryolan Derma Color. Foundationnya gue bakal pakai foundation dari Ivan Gunawan yang Free Flow ini ya, Skin Perfector yang nomor beige. And let me know kalau misalnya kalian pengen gue review itu foundation, oke? Okay? Alright, so muka gue udah pakai foundation, concealer juga blush. Sekarang waktunya gue untuk mencoba bedak saset ini dari Viva. Kayaknya dari kedua warna ini gue bakal pakai warna 04 natural ya, karena dia lebih yellow. Sedangkan untuk warna Rachel yang 5 ini terlalu merah dan terlalu pink, kayaknya gak bakal bagus for under the eye especially. Di packaging sasetnya sama sekali gak ada claim atau gak cara pemakaian kayak gimana gitu. Cuma ditulis hindarkan sebuk dari hidung dan mulut anak-anak, itu aja. Alright, jadi sekarang bakal gue gunting. Gue bakal taruh di atas untuk bedak Maybelline ini aja deh. So ini dia kelihatannya untuk warna 04 natural. Nggak terlalu halus sih kelihatannya. Biar ya. Baunya tuh mirip foundationnya sama baunya tuh ngingetin tahun 90-an banget. I miss my mom. Perasaannya sih di jari gue yang nggak terlalu kasar banget sih. Nggak kayak si bedak March. Itu bedak March tuh kerasa banget kasarnya. Sedangkan ini ya dia nggak terlalu lembut tapi nggak terlalu kasar-kasar juga. Cara pengaplikasiannya bakal gue bagi jadi dua ya. Jadi untuk bagian sini gue bakal coba untuk pakai puffy sponge seperti ini. Gue tap-tap seperti itu. Dan sedangkan bagian sini bakal gue pakai brush. Ngeliat perbedaannya aja sih ya. Gue akan mulai pakai brush dulu. Ini dari Sigma yang F10. Dan bakal gue tap. Sekarang gue bakal pakai di sebelah kiri. Dan warnanya kayak kelihatan banget. Berubah gak sih?
Iya, kalian bisa ngerasa ini lebih yellow, jauh lebih kuning banget daripada sebelah sini. I mean, ya setiap powder itu ada warnanya, tapi kan ada beberapa powder yang dimana warna pigmentasinya itu nggak terlalu tinggi gitu ya, jadi cuma buat ngeset doang. Kayaknya ini emang beneran ada warna So far kelihatan banget, kayak bakal jadi penyelamat yang baik buat kalian yang selalu terjebak untuk membeli foundation yang terlalu pink. Which is not your fault, by the way, emang nggak ada pilihannya aja untuk foundation lokal specially. Aku coba pakai di bagian sebelah sini sama hidung sebelah sini ya. Bagian sebelah sini bakal pakai puffy sponge ini dari BLP dan bakal pakai sebelah kanan. Ya kebanyakan bentar. Itu kebanyakan jadi baking kan gue. Dari berlebihan bakal gue ratain sedikit pakai brushnya. Untuk aplikasinya pakai puffy sponge cuma pakai brush dua-duanya oke aja sih menurut gue. From what I can see bedaknya sih emang nggak terlalu matte ya seperti yang mereka bilang satin smooth and yes dia nggak terlalu matte gitu. Ini untung aja gue pakai yang nomor 04 natural itu yang warna kuning ya. Kalau misalnya tadi gue pakai yang Rachel yang 05 yang warnanya merah pink itu nggak tahu deh muka gue bakal jadi kayak lobster warna apaan. Saya pengen gue bandingin sama bedak murah lainnya yaitu bedak Marks ya. Ini tuh jauh lebih bagus kelihatannya di wajah gue gitu loh. Saat gue pakai bedak Marks itu kelihatan banget tekstur kering. Sedangkan ini tuh enggak sama sekali. Kalian enggak bakal bisa bedain kalau ini bedak mahal atau bedak murah atau enggak. Dan harganya 1000 doang. Excuse me. Jauh ini gue demen banget. Kayaknya produk-produk Viva itu lebih dikhususkan untuk pengantin-pengantin gitu ya. Karena so far foundationnya bedaknya tuh kuning banget. So you guys know I have no problem sama bedak yang terlalu kuning gitu ya. Karena semakin banyaknya foundation atau nggak BB cream yang terlalu pink di luar sana, I think bedak yang warna kuning itu menjadi penyelamat banget sih. I like this powder, to be honest, yes. Yes. Nah, tapi gue punya sesuatu yang okay, so actually sebenarnya kalau misalnya kalian ingat video gue yang Kelly itu kan gue pergi ke toko kosmetik gitu kan ya. Dan gue beli bedaknya Viva yang ini yang namanya Face Powder Deluxe. Ini sama nggak sih sama yang face powder satin smooth? Kayak beda deh. Packagingnya kalian dapat sponge gitu, tapi gue nggak tahu apakah ini sama kayak yang satin smooth atau beda. Kayak beda deh, karena ini namanya Deluxe dan Viva Queen, sedangkan ini Viva doang dan namanya satin smooth. Kayak sih beda. Tapi yang ini sama sekali belum pernah gue coba, jadi gue nggak tahu apakah dia sama atau enggak. But today kita fokus sama ini aja, bedak sasetnya. Dan gue punya prasangka kayaknya dia sedikit menambah coverage, I think. God, oh my god, this is good, this is gorgeous. Alright, oh gorgeous. Oke, gue close up sekali lagi ya untuk kasih lihat kalian gimana teksturnya bedak ini di wajah gue. By the way, foundation yang gue pakai itu foundation Dewy. Mungkin hasilnya bakal lebih matte kalau kalian pakai foundation matte, but ya. Yeah. So good sih, gak ada yang aneh-aneh dimana dia accentuate my texture atau gak my crease or anything like that. So ya. Yeah. Tapi jelas banget ini kayak ada coveragenya karena dia jadi nutupin warna blush gue sih. Pertama blush gue warnanya oranye tapi sekarang muka gue jadi top kuning. Alright, jadi sekarang gue bakal selesai makeup gue dulu and I'll get back to you guys to kasih kesimpulannya tentang this powder on my face. Alright, jadi so far first impression gue untuk bedaknya si Viva ini yang satin smooth, sasetan, seharga 1000. So far so good lah ya. Tapi I do feel like kalau misalnya kalian pakai banyak-banyak ya hasilnya bakal lebih matte, sedangkan kalau misalnya kalian pakai dikit-dikit nggak bakal terlalu matte gitu loh. And of course seperti kalian bisa lihat dari pengaplikasiannya tadi, dia itu kelihatan banget ada coveragenya obviously. Maybe I can suggest untuk kalian kalau misalnya pakai full coverage foundation pakai bedak ini ya nyantai aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi so far untuk kualitasnya nggak ada komplain sih, dia harga 1000 doang. Kalau nggak ada packagingnya ya udahlah, kalian korbanin salah satu bedak tabur kalian kayak. Okay, tapi kayaknya karena tadi gue pakai terlalu banyak bedaknya ini muka jadi matte, full on matte. Sekarang gue bakal semprotin muka gue pakai setting spray Studio Tropic yang Flawless Priming Water. Ini harusnya yang bakal kasih dewy-dewy efek gitu sih. Alright. Gue banyak banget, kebanyakan gak gue? Jangan-jangan ntar dia jadi meleleh. Give me a call, boo. Lihat tuh wajah gue. Ini setting spray-nya bener-bener ngerubah wajah gue jadi gak terlalu matte gitu, how the fuck? Alright, so itu dia first impression gue memakai produk makeup termurah yang pernah gue punya, yaitu bedak saset dari Viva Face Powder Satin Smooth ini. Cuma 1000 doang. I can definitely see myself pakai bedak ini ke depannya, at least buat warna natural ini. Kalau warna Rachel, I'm not sure terlalu pink dan terlalu merah, but yes. Jadi gue harap video ini membantu or at least menghibur kalian gitu lah ya. Dan kalau misalnya kalian suka videonya, jangan lupa di like, of course, as always. Jangan lupa di subscribe jika ingin lihat video gue ke depan-depannya. And I'll see you guys again in my next video. Bye guys, dan thank you so much for watching.